Dalam rangka puncak peringatan hari ulang tahun ke-54, Bank Jateng Cabang Purworejo menggelar sejumlah kegiatan. Salah satunya adalah upacara dengan mengenakan pakaian adat Jawa Tengah. Kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng, pemberian bantuan beasiswa kepada sejumlah siswa, santunan kepada tukang becak dan tukang sampah yang berada di sekitar kantor Bank Jateng Cabang Purworejo baru-baru ini. Dari data Bank Jateng Pusat menyebutkan bahwa dari laporan keuangan sampai dengan bulan Desember 2016, tercatat aset Bank Jateng mencapai Rp51,25 triliun atau meningkat hampir dua kali lipat dalam kurun waktu 3 tahun ini, yakni dari posisi Rp30,70 triliun pada bulan Desember 2013 lalu, sehingga aset Bank Jateng tersebut berada pada peringkat kedua di antara 27 bank pembangunan daerah se-Indonesia. Sementara itu, Bank Jateng melalui program kredit Mitra Jateng 25 dengan bunga 7% atau tanpa subsidi, tanpa jaminan, dan tanpa biaya administrasi telah berhasil mendapat rekor MURI sebagai bank pelopor bunga rendah di Indonesia. Oleh karenanya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat penghargaan sebagai penggerak TPKAD Teladan tahun 2016 dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara belum lama ini. Sementara itu, layanan Duta Bank Jateng merupakan program Laku Pandai BPD pertama yang dibangun oleh internal Bank Jateng. Pencapaian lainnya, layanan cash management di seluruh Pemda, SP2D online, e-tax, e-retribusi, CMS PDAM, perguruan tinggi, sekolah, pondok pesantren, koperasi, aplikasi Mitra Jateng, aplikasi Petani Jateng, dan Banca Suren. Saat ini, sedang dipersiapkan pula produk dan layanan baru Bank Jateng berupa Mobile Internet Banking atau MIB, Cash Deposit Machine atau CDM, Electronic Data Capture atau EDC, kiriman uang melalui ATM tanpa kartu atau cardless, dan lain sebagainya. Semoga pelayanannya lebih memuaskan lagi. Semoga kedepannya BPD lebih bagus, nasabah lebih nyaman menabung di BPD. Di samping menghadirkan layanan berbasis teknologi, Bank Jateng juga menghadirkan layanan yang unik dan khas sesuai dengan nilai budaya Jawa Tengah, seperti sopan santun, adab asor, tepos liro, guyub rukun, dan semedulur. Tak berlebihan, jika pada momentum HUT ke-54 Bank Jateng menghadirkan nilai budaya Jawa Tengah sebagai kearifan lokal yang adiluhung, sehingga pada acara upacara digunakan baju adat Jawa Tengah. Harapan kita dengan hari jadi ke-54, Bank Jateng akan semakin meningkat layanan terbaik kepada masyarakat Purworejo, akan memberikan suatu kontribusi yang lebih kepada pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Purworejo. Dari Purworejo, Widarto Bagelen Channel melaporkan.